bersyukur padamu Tuhan atas kasihmu dan bermazmur bagi namamu yang kudus. Sebab engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan kenyataan dirimu mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan mengatasi bumi. Nama yang layak dipuji, kebesaranmu Tuhan, kedahsyatanmu, kasih setianya tak berkesudahan, rahmatmu selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu Yesus. Saya mau bacakan beberapa ayat buat saudara. Kita akan terus menyembah Tuhan dengan lagu ini. Buka Alkitab saudara dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Apa sih yang penting dalam kehidupan ini, saudara? Jujurnya, kita ini lebih mengutamakan, lebih menomorsatukan urusan lahiriah daripada batiniah. Padahal yang lahiriah itu terbatas dan sementara, saudara. Yang batiniah itu kekal. Tapi terus terang kita mentelantarkan yang batiniah. Dan kita, saudaraku, mengutamakan yang lahiriah. Saudara, kita perlu punya kehidupan yang extraordinary seperti para rasul ini, saudara. Mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Tapi justru mereka ya bersyukur oleh karena di balik segala sesuatu yang mereka alami, keadaan-keadaan yang sulit, berbagai penyiksaan, penderitaan, kesukaran yang mereka alami, justru mereka mendapat manfaat rohani yang besar. Dikatakan bahwa manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Mari kita bersyukur di tengah-tengah situasi saat ini. Kita tidak nyaman memang. Ya, kita terbatasi oleh banyak hal. Berbagai keadaan yang sedang terjadi di sekitar kita. Ya, membuat kita cemas, membuat kita bisa khawatir, membuat kita bisa takut. Tapi saya mau beritahu saudara, ini saatnya untuk kita memperhatikan manusia batin kita. Mungkin manusia lahiriah kita agak merosot atau semakin merosot. Tapi mari kita bersyukur bahwa manusia batin kita diperbaharui dari sehari ke sehari. Haleluya. Ku bersyukur adamu Tuhan atas kasihmu dan bersyukur bagi namamu yang kudus. Sebab engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Haleluya, puji Tuhan.
Kalau saat ini ada di antara kita sedang mengalami penderitaan, katakan seperti hamba Tuhan ini. Ini penderitaan ringan. Haleluya. Kenapa? Sebab jika dibandingkan dengan kemuliaan kekal, itu melebihi segala-galanya. Itu berarti penderitaan, kesulitan, kesukaran apapun namanya, saudaraku, yang saat ini kita sedang alami, itu kecil sekali, ringan sekali. Itulah sebabnya hari ini mari kita bersyukur. Mungkin keadaanmu belum berubah. Mungkin saat ini kau masih mengalami hal yang sukar, hal yang sulit. Tetapi mari kita bersyukur bahwa di balik semua ini akan ada kemuliaan Tuhan yang besar. Haleluya, haleluya. Oh, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Aha. Oke, saya doa dulu buat saudara. Saya doa dulu. Haleluya. Yes. Ini yang Tuhan katakan, jangan takut. Aku Tuhan selalu ada bersamamu. Aku Tuhan menyertai engkau. Tetap kuat di dalam aku, kata Tuhan. Yes, engkau tidak punya andalan yang lain kecuali aku, kata Tuhan. Aku dapat engkau andalkan dan aku tidak pernah mengecewakanmu, kata Tuhan. Jangan tawar hati, tetap teguh imanmu, tetap menaruh pengharapanmu kepadaku, tetap bersemangat. Biarlah matamu tertuju kepadaku. Aku katakan yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Amen. Yang lama jadilah kuat. Amen. Oh, rakabasika. Yang berkekurangan alami penyediaan Tuhan. Yes. Burung di udara dia pelihara. Bunga di ladang dia hiasi. Terlebih lagi engkau anaknya. Wow, mulai bersyukur. Woo, thank you Jesus. Yang punya masalah dengan jantungmu sembuh dalam nama Yesus. Amen. Engkau punya masalah dengan tiroidmu sembuh dalam nama Yesus. Engkau yang punya masalah dengan lambungmu sembuh dalam nama Yesus. Amen. Engkau yang punya masalah dengan migrainmu sembuh dalam nama Yesus. Amen. Engkau yang punya masalah dengan paru-parumu sembuh dalam nama Yesus. Korakasyika. Yes, terima pemulihan, terima kesembuhan, terima kekuatan baru. Terima alami penjadian Tuhan dalam hidupmu. Oh yeah. Ba-d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 a-